Kitty, kitty. Kitty. Kitty, kitty. Beginilah suasana di IT Center Manado. Tim Barakuda dari Polda Sulawesi Utara menggerebek sejumlah tempat penjualan VCD dan DVD bajakan. Hasilnya, ada sekitar ribuan keping VCD dan DVD palsu yang diamankan. VCD dan DVD bajakan yang diamankan berupa film-film yang baru yang masih diputar di bioskop-bioskop. Menurut Katim Barakuda, Kompol Arya Perdana, razia ini dilakukan atas adanya laporan dari warga tentang banyaknya VCD dan DVD bajakan yang dijual bebas. Jadi hari ini kita telah melakukan pengungkapan VCD dan bajakan yang sudah lama meresahkan masyarakat, sudah lama diberikan laporan oleh pihak yang hasil itu. Jadi artinya dari laporan ke Baris Krim masalah VCD dan DVD bajakan ini dan kita tindakan. Kompol Arya Perdana menambahkan ada ribuan VCD dan DVD bajakan yang diamankan bersama dua orang penjualnya. Ribuan VCD dan DVD bajakan ini akan dibawa ke Polda Sulawesi Utara untuk dimusnahkan, dan Tim Barakuda akan terus menggelar pemilik dan distributor VCD dan DVD bajakan tersebut. Dari Manado, Sulawesi Utara, Rosdiam Syahdin melaporkan.